Adakah anda tahu terdapat banyak kaitan mengejutkan antara bahagian paling jauh angkasa dan dasar paling dalam lautan kita? Kedua-duanya merupakan tempat yang sejuk dan gelap, di mana manusia tidak boleh bernafas dan tekanan sahaja sudah cukup untuk membunuh kita. Kedua-duanya menggugat pengalaman normal kita tentang graviti, memberikan kita satu rasa berat sifar ataupun apungan itu pun jika kita mampu bertahan di sana. Dan kedua-duanya penuh dengan misteri yang belum terungkai. Lautan kita dipenuhi hidupan yang belum pernah kita lihat. Dan siapa tahu apa yang wujud di sudut angkasa yang belum diterokai. Astrolab agak terkejut apabila mendengar NASA telah menumpukan perhatian kepada penerokaan zon hadal di dasar lautan. Selalunya NASA mengenai angkasa lepas. Jadi apa yang mereka lakukan jauh di bawah air dan di bumi? Astrolab membawa anda kajian laut NASA. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta, kebanyakan orang mengenali NASA sebagai agensi angkasa lepas yang menjejak roket, membina satelit dan menghantar angkasawan ke stesen angkasa antarabangsa. Walau bagaimanapun, jarang kita menyedari bahawa sebahagian kerja penting NASA sebenarnya bermula di lautan. Di sebalik imej roket dan angkasa, lautan bumi berfungsi sebagai makmal semula jadi yang membantu NASA memahami tekanan ekstrim, persekitaran gelap dan sejuk serta cabaran teknikal yang akan dihadapi misi angkasa pada masa depan. Dalam erti kata lain, penerokaan lautan ialah pintu kepada penerokaan kosmos. Fakta ini mungkin mengejutkan ramai kerana kita sering menyangka kita sudah mengenali dunia sendiri dengan baik. Tetapi realitinya, kita tahu lebih banyak tentang planet jiran seperti Marikh berbanding dasar laut kita sendiri. Ketika saintis mengkaji data, kita dapati bahawa walaupun permukaan Marikh telah dipetakan hampir sepenuhnya, hanya kira-kira 23% lantai lautan dunia yang telah dipetakan pada resolusi tinggi. Ini bermakna masih ada kawasan seluas 120 juta kilometer persegi, kira-kira 3 kali permukaan bulan yang belum didedahkan sepenuhnya kepada pandangan manusia. Kita harus kembali ke tahun 1957 untuk memahami bagaimana jurang pengetahuan ini bermula. Pada tahun itu, setahun sebelum NASA ditubuhkan, satu makalah dalam Journal of the Royal Society of Arts menyatakan bahawa laut dalam meliputi lebih 2/3 permukaan dunia. Tetapi ketika itu, lebih banyak diketahui tentang rupa bentuk bulan berbanding dasar laut. Ini kerana teknologi pengimbasan gema atau eco-sounding yang kita kenali hari ini belum digunakan secara meluas. Tanpa teknologi itu, saintis hampir tidak tahu tentang bentuk muka bumi dasar laut. Walaupun kita kini mempunyai satelit dan teleskop canggih untuk memetakan bulan dan Marikh, pemetaan dasar laut memerlukan usaha dan teknologi tersendiri. Oleh sebab itulah, NASA sendiri akhirnya terlibat dalam misi memantau lautan. Selepas penubuhannya pada tahun 1958, NASA pada mulanya fokus kepada atmosfera dan angkasa lepas. Tetapi pada tahun 1978, mereka melancarkan CSAT, satelit oceanografi khusus pertama dunia yang mengumpul data tentang suhu permukaan laut, ketinggian ombak, angin dan ciri lain. Langkah ini membantu para saintis memahami peranan lautan dalam sistem iklim global bumi dan bagaimana ia berinteraksi dengan atmosfera. Maklumat penting untuk model iklim yang kini digunakan seluruh dunia. Namun hubungan NASA dengan laut tidak terhenti setakat pemerhatian dari orbit. Pada awal 2000, agensi itu mula memanfaatkan keunikan laut dalam untuk melatih angkasawan mereka secara terus. Sekitar 8.7 km di luar Key Largo, Florida, terletaknya Aquarius Reef Base, satu-satunya makmal penyelidikan bawah laut di dunia. Dibina pada tahun 1986, ia terdiri daripada 3 ruang kecil yang boleh menampung 6 orang, lengkap dengan ruang tidur, ruang hidup, dok masuk dan wet porch untuk akses terus ke laut. Pada asalnya, Aquarius direka untuk membolehkan penyelidik kekal berminggu-minggu di dasar laut menggunakan teknik saturation diving, di mana tubuh manusia menjadi tepu dengan gas terlarut dalam darah pada kedalaman tertentu. Teknik ini membolehkan mereka tinggal lebih lama, 9 jam selaman berbanding 1 atau 2 jam biasa tanpa kesan buruk tekanan. Menyedari kelebihan ini, NASA pada tahun 2001 melancarkan program NEMO
atau NASA Extreme Environment Mission Operations dan mula menghantar angkasawan ke Equarius Reef Base. Di sini mereka berlatih menjalankan eksperimen, menghadapi cabaran teknikal dan menyesuaikan diri dengan ruang sempit yang meniru keadaan di stesen angkasa antarabangsa. Sejak itu, lebih 23 misi NEMO telah dijalankan menjadikan angkasawan NASA bukan sahaja pengembara angkasa tetapi juga aquanaut yang belajar terus daripada lautan dalam. Kenapa latihan bawah laut begitu penting untuk angkasawan? Jawapannya terletak pada persamaan fizikal antara laut dalam dan angkasa. Kedua-duanya persekitaran ekstrim, gelap, sejuk dan mempunyai tekanan luar biasa yang mencabar tubuh manusia. Di Aquarius Reef Base, angkasawan dapat berlatih neutral buoyancy yang mensimulasikan keadaan berat sifar di orbit. Selain itu, laut dalam ialah analog terbaik untuk dunia asing yang mungkin kita jelajah pada masa hadapan. Sistem suria kita mempunyai beberapa bulan berais dengan lautan besar di bawah permukaan seperti Europa di Mushtari dan Enceladus di Zuhal. Malah saintis percaya Europa sahaja menyimpan dua kali ganda air berbanding semua lautan bumi digabungkan. Walaupun tiada cahaya matahari menembusi kerak ais setebal itu, interaksi antara air yang bersifat cecair dengan kerak batuan dalaman menjadikan lokasi ini calon ideal untuk kehidupan. NASA kini sedang bersiap untuk menguji teori ini. Pada tahun 2024, mereka melancarkan Europa Clipper untuk melakukan flyby dan mengimbas kedalaman ais, komposisi lautan dan ciri keseluruhan bulan itu. Namun misi ini hanya asas kepada rancangan lebih besar, yakni menghantar cryobot yang mampu mencairkan lapisan ais setebal 10 km menggunakan radiator berkuasa nuklear sebelum turun ke lautan asing. Apabila sampai di bawah, komunikasi radio tidak lagi mudah. Mesej mesti dihantar melalui kabel panjang yang dibawa turun bersama cryobot. Ini bermakna cryobot perlu bergerak secara autonomi sejauh 100 hingga 200 km untuk meneroka persekitaran gelap, sejuk dan bertekanan tinggi. Sama seperti laut dalam di bumi. Oleh itu, tempat terbaik untuk membangunkan teknologi ini ialah di lautan kita sendiri. Bahagian paling dalam lautan bumi hanya 11 km. Tetapi kerana perbezaan graviti antara Europa dan bumi, tekanan yang akan dialami hampir setara. Tekanan hidrostatik di lautan sedalam 100 km di Europa dianggarkan 130 hingga 260 megapascal. Jika wujud di bumi, ia setara dengan kedalaman 13 hingga 26 km. Tekanan di dasar jurang Mariana pula 1100 kali tekanan permukaan. Cukup untuk menghancurkan sel manusia mahupun memusnahkan kebanyakan kapal selam. Namun, kehidupan tetap wujud malah subur. Penemuan pada tahun 1977 di sekitar ventilasi hidrotema di Galapagos menjadi bukti kukuh. Penyelidik laut dalam ketika itu menjangkakan satu medan yang gersang. Sebaliknya menemui ekosistem makmur. Cacing tube, ketap, ikan dan pelbagai hidupan aneh termasuk sotong besar Lucina. Adaptasi luar biasa ini menunjukkan betapa kehidupan mampu menyesuaikan diri dalam keadaan ekstrim, memberi petunjuk berharga kepada saintis tentang apa yang mungkin wujud di dunia lain. Oleh itu, NASA mahu meneroka kawasan ini menggunakan drone autonomi yang boleh mengesan lokasi menarik seperti ventilasi hidrotema dan memetakan rupa bumi menggunakan kamera serta AI on board seperti perahu Perseverance di Mare. Namun, cabarannya besar. Drone perlu tahan tekanan luar biasa dan suhu tinggi berhampiran kawasan ventilasi yang boleh mencecah ratusan darjah Celsius. Pada tahun 2014, drone laut dalam Nereus dihantar ke Kermadec Trench di New Zealand, kawasan ujian NASA, tetapi akhirnya meledup walaupun pernah berjaya sebelum ini. Kini NASA menguji salah satu teknologi terbaru daripada Nereus, iaitu Orpheus yang lebih kecil, ringan dan lebih berautonomi. Jika berjaya, reka bentuknya akan memudahkan ia dibawa dalam roket ke lautan Europa pada masa depan. Apabila tiba masanya dan drone buatan manusia mula berenang di laut gelap merentasi ruang angkasa, kita mungkin akan menyaksikan babak bersejarah. Kita akan menyaksikan hidupan berasaskan air di bumi dan hidupan kompleks pertama juga terbentuk di lautan. Semua kehidupan bergantung pada air. Daripada padang pasir kering dan berbatu, ada sesuatu yang menenangkan tentang penerokaan lautan di luar sana. Seolah-olah memasuki tempat yang kita kenal walaupun kita belum pernah sampai. Sama ada sesuatu bersembunyi di lautan asing itu yang bersifat spekulasi, namun kemungkinan cukup untuk mendorong penyelidikan.
jika terbukti hidupan wujud bukan sekali tetapi dua kali dalam sistem suria kita. Implikasinya amat besar, menunjukkan kehidupan mungkin melimpah di alam semesta. Tetapi membuktikannya ialah sangat mencabar. Hanya dengan menyempurnakan teknologi di bumi, kita mampu menembusi lapisan beku, masuk ke kedalaman gelap dan menemui jawapan muktamad yang kita cari. Bagi NASA, misi mencari kehidupan dalam sistem suria kita bermula di lautan kita sendiri. Itulah sebabnya NASA mengkaji laut. Kerana dengan memahami dunia biru kita, kita sebenarnya sedang membuka pintu pada bintang-bintang. Apa pendapat anda? Berikan komen, share, likes dan subscribe. Astrolab signing off from space.